manggil teman-teman kamu. Saradix, ketemu lagi di Diary Misteri Sara bersama saya Sara Wijayanto. Saya Wisnu Hardana. Spesial Solo, kita lagi ada di Solo. Dan sebelum kita mulai, Mbak mau ngingetin nih, Nuk. Apa tuh? Buat Saradix, ini kan awal tahun ya. Biasanya kalau awal tahun itu kita pasti BM pengen ganti gadget. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya kita ganti gadget, kan kita beli yang baru nih. Ya. Terus gadget yang lama kadang-kadang tuh jadi nggak terpakai, akhirnya disimpan aja. Simpen, iya. Nah, sekarang ini ada fitur di Tokopedia, namanya fitur tuker tambah. Jadi kalian bisa langsung jual dan langsung dapetin pilihan handphone kamu yang mau dibeli. Ya, ya kan? Betul. Dan kalian bisa mendapatkan cashback up to 15% hingga Rp500.000. Dan setiap hari Seninnya, kalian bisa mendapatkan cashback lagi tambahan up to 10% hingga Rp1.000.000. Wow, tuh guys, langsung cek aja di kolom deskripsi. Oke, okay? Bukan kolor hijau. Tadi mau salah ngomong, tapi nggak jadi. Jadi bener kan ngomongnya di Tokopedia. Tokopedia. Ini, di belakang ada mas, lampu siapa sih? Mas. Dika. Hah? Mas Adit. Mas Adit, udah kelihatan tuh logonya. Iya, samperin yuk. Mas. Permisi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa saya bantu, Mbak? Salam. Ya. Bisa saya bantu? Ada apa ini? Mas, satpam ya. Saya yang jaga di sini kebetulan. Oke. Sudah berapa lama Mas jadi satpam di sini? Saya baru tadi sore. Oh, baru. Tapi tempatnya ini kan udah kosong, Pak. Iya. Kenapa kerja di sini? Karena saya pada saat tadi siang saya mau kesini, saya dapat wangsit. Begitu bangun kayak ada mau ada perempuan cantik. Kenapa mau di sini gitu. Oh, gitu. Jadi
Panjenengan kayaknya nggak bisa. Orang Tegal, aku di tengah dong. Oke deh, okay. boleh. Ip, yuk. Ya. Ini pokoknya kita sudah berada di sebuah lokasi yang ini gede banget ya tempatnya. Iya. Dan gedung ini sudah lama banget kosong. Terakhir itu katanya tahun 98, Ip. Wah, 98 tahun setelah DSI. tapi kita lucu loh. Kenapa? Tadi begitu pada saat baru datang semua pada, wuih keren banget. Iya, katanya. Satu keren mobil kayak sorak-sorak gitu. Aneh. Wah, kalian orang gila semua. You aneh. Jadi kita nanti nggak hanya itu aja, tapi kita kayaknya akan ada bintang tamu. Oh nanti ya. Tapi nanti ya kita harus cek dulu sih. Maksudnya yeah. Seperti biasa, apakah oke okay atau enggak aman gitu ya, ya aman enggaknya juga kan tetap kita harus pikirin. Oke, sekarang kita langsung aja mulai penelusuran. Ini boleh ke arah mana aja ya? Ini aku jujur ya, ini gelap banget. Oh ya udah. Gimana ini tempat kemana gitu? Ada ibunya. Iya. Halo Bu. Halo Ibu. Ibu ya. Udah lama di sini Bu? Udah lama di sini Bu. Kalau boleh tahu, ini kan ada satu panjang ya Bu ya? Iya. Yang sebelah sini juga ada rumah ya? Iya. Ini itu kan dulunya anu rumah saya bersalin. Terus ini kan untuk anak-anak. Ini ruang anak-anak, itu ruang anak-anak yang lahir itu baru lahir. Saya bisa masuk ke dalam sini bisa? Masuk kalau sini bisa. Ini ada suku kurungan itu, kurungan burung-burung tuh. Oh. Ada yang set itu. Tapi bukan ayam kan? Bukan. Oh iya. Kurungan tok. Oh kurungan doang ini kayak. Bahasanya enggak bisa anu ya. Ibunya enggak bisa bahasa Indonesia itu. Oh. Bahasa Indonesia enggak. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Masuk sini ke sana bisa ya masuk? Bisa ya. Bisa, ya udah. Kita okay. Coba ya. Ibunya boleh di sama okay. Siapa? Sama Lidin atau nah, sama itu. Di belakang Bu ya. Makasih ya Bu. Kita nyunjung Bu. Wait. Oh, ya, oke. Ini nyambung gak sih? Enggak, nyambung. Buntu ya? Buntu tuh, kasih liatan aja. Dika mana? Dika kok gak di depan? Ada apa, Ip? Lihat ada sesuatu di situ. Ada cewek. Nu, boleh gak, Nu? Ini dulu, Nu. Mbak, di mana, Mbak? Kayaknya dari pohon-pohon nih, Nu. Oke, stop. Wisnu sini, Wisnu. Sama Ip, center. Gunung. Itu apa ya? Hah? Kok ada gedung lagi ya? Gila. Itu ada gedung lagi tuh? Ada. Tapi ya banyak ular. Lihat Ji, dapat nggak Ji? Wah. Itu apa ya? Hah? Apa sih? Apa sih itu? Masuk nggak suaranya? Masuk. Itu di rumah di sini mbak. Iya kan ada. Tapi cuma segini doang. Itu apa ya? Bu, ini gedung apa ya, Bu? Mana? Ini. Itu anu ya, sakit-sakit itu bukan gedung. Jalan ke sananya ada? Ada. Lewat mana? Enggak ada sekarang. Jalan ya, jalannya ke sana. Oh iya, oke. Kalau ke sini dia bisa langsung. Wah, enggak deh. Mbak kalau nemus. Enggak usah, Bu. Nanti lewat sana aja. Lewat sana aja, lewat sana katanya. Oh, mau lewat sini mentok itu kiri ya? Yuk, ketarik ke situ. Enggak sih, belum. Lagi lihat-lihat aja dulu. Yuk. No. Tadi apa yang menarik perhatian itu situ? Enggak, kepo aja kepo. Belum ini, belum. Ada sosok sih. Wisnu. Ada yang ngintip, Mas. Wisnu yang lihat tuh. Dari ruangan itu, dari gedung itu tadi? Enggak. Dari bus itu? Dari semak-semak. Oh ada itu orang buat sholat? Iya emang dipakai, makanya nggak bisa masuk.
Jadi in a way digunakan sama orang gitu loh. Oh ini bangunannya segini toh Ren? Kanan dong, lurus. Ini kan pohon. Apa? Di mana bu bukanya? Siap yuk. Oh ada ininya di dalam. Kayak tempat kurungan, bikin kurungan burung Ip, ditaruh dalam situ. Ada ayamnya nggak? Nggak ada, nggak ada. Berarti kita ke mana lagi, Ren? Cat ya? Oh kayak tar gitu aja sekarang. Ya udah sepi. Kenapa tadi? Oh ini full moon ya? Tadi siap lah agak terang. Coba lagi kasih lihat di set. Nice. Ada apa itu? Ada yang ngintip-ngintip sih itu di apa? Di sebelah sana ya. Ada yang ngintip-ngintip. Sini. Di situ di bushes, dari bushes. Hah? Itu apa sih ini jempol? Boleh deh lu gambar aja. Hmm? Ini lu gambar. Wow. Jadi Mbak bisa milih. Kok soalnya banyak nih. Jadi Mbak sekarang mau Wisnu yang jadi kayak biasa, Wisnu gambar. Jadi kita ngelok yang satu itu. Soalnya kalau enggak kayak rame banget. Sosok yang ngocopnya juga banyak. Yang ini dulu, yang di ujung ini dulu ya, coba ya. Iya, yang perempuan kan. Nah. Jadi aku minta Wisnu biar gambarin satu, kita lock yang itu aja. Soalnya kan banyak nih. Kayak mau melihat ada Poci, terus ada Miss K, kayak ngintip-ngintip gitu. Cuman kan biar dipilih satu, terus habis itu kita ngelock situ. Mata gede, no. Apa? Mata gede. Ip, mau lihat nggak? Hah? Kan tadi Ip bilang penasaran aku mau lihat. Kapan? Waktu tadi di Ngawi. Beda, di sana kan leluhur. Nggak apa-apa, kan sama aja ya Pak Iwan ya? Iya, ini yang ngomong. Boleh lah. Boleh. Okay. Ayo mas, ayo mas. Mantap mas. Yang di situ aja. Siapa ya, Yup? Jadi ada dua sosok nih, Yup. Di depan Yup.
Aku kan belum bilang nih sosoknya apa. Jadi biar Ip sendiri yang nanti kasih tahu sosoknya yang mana nih yang Ip pilih. Maksudnya yang terlihat gitu. Bukan terlihat, dirasakan. Masih nggak paham apakah aku ngelihat atau ini hanya sebuah kayak aku masih ngarang-ngarang gitu kan, ngarang-ngarang. Cuman aku ngelihat tadi kalau misalnya nggak salah nih pas aku merem nih. Ibu merem aja jangan melek. Nah, aku merem nih aku di atas aku ngelihat kayak bentuknya tuh kayak ini kayak pocong atau Casper buntutnya gitu sih di atas ini. Aku nggak tahu ya. Terus kalau misalnya yang di bawah kanan kayak ngintip gitu, tapi ini nggak tahu nih ini either ke bawa-bawa sama filter yang tadi main sama dede, kemarin rambutnya gitu tuh. Rambutnya berombak. Nggak tahu sih, tapi aku nggak tahu juga maksudnya. Apa tadi bilang apa aku ngayal-ngayal atau memang ada aku rasa lihat. Soalnya pas perhatiin gitu yang pertama kali kelihatan rambutnya doang tuh gitu. Wajahnya gimana? Lihat nggak? Pak. Berasa kayak gini tadi. Hah? Gitu ya tadi. Rasanya kayak waktu gitu. Waktu berset merem. Enggak, pas terakhir tadi. Tiba-tiba kayak detek, dekat langsung gini. Gitu. Tapi enggak kayak Ip. Enggak. Kayak di, dari saya segini. Di deket ini, Mas. Gitu. Jadi kalau dari kamera kayak gini nih. Gitu. Maksudnya rasanya yang mana? Yang perempuan atau yang perempuan? Oh, yang perempuan. Okay. Kayaknya sih. Kasih lihat ke Saradix. Tadi aku pengen bilang kayak gitu, Nuh. Aku cuman kayaknya, aku tadi pengen ngomong mukanya kayak zombie, cuman kayaknya aneh. Bener nih kayak gini nih. Tapi aku pikir tadi tuh kayak aku tadi pengen ngomong kayak yang plant versus zombie, tau nggak? Iya gini. Pengen ngomong gitu, cuman masa aku yang mikir, ah masa. Ntar lucu jadinya iya, gitu jadi kan. Iya, lucu gitu. Nyata bener mirip. Oke. Jadi aku rambutnya tadi nggak ngeliat yeah. Gitu, tapi emang bener, tangannya begini bener. Oke. Nggak bagus. Cuman tadi aku lihat rambutnya kayak filter yang tadi main ke dedenter, begitu. Iya, iya. Rambutnya. Nah, kalau misalnya yang sosok Poci juga itu benar. Jadi Pocinya tuh emang literally melayang-layang gitu, kayak... Iya Pak Iman? Iya, jadi kayak aku cuma lihat nggak pala. Nggak selevel kita, maksudnya dia nggak... Pala nggak di bawah gitu ada ininya apa ya iketannya terus bawahnya tuh kayak gini tuh hilang sedih gitu di atas itu dan lebih dari satu aku hanya lihat satu tadi lebih dari satu Pak salaman dulu lah Pak Iman salaman Pak oke. Ya, coba lihat, Mbak buka lihat dulu ya. Siapa coba. Dia? Sini. Apa? Sini aja. Ada cicak ya? Bukan, lebih parah lagi. Apa? Toke? Toke. Anjay. Jalan. Hah? Dua lagi. Mana? Nah, tuh. Bob. Mana? Ini tuh, Bob tuh. Mana? Itu tuh. Tuh. Di kayunya. Di... Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Ambil jadi. Ada anaknya lagi. Berantem. Aku takut banget. Ya makanya tadi mundurin itunya. Aku takut banget, parah guys. Tokenya gede banget guys. Hewan serius lagi. Ada lagi guys. Ada lagi gede nih. Anjay.
Aku takut. Hah, siapa Nu? Nunu. Oh, Nunu. Guys, udah jangan disenter-senterin, guys. Terus-terus, guys. Tapi enggak loncat ya. Tapi jongkok. Ah, apa-apa. Bapak nggak usah ngomongin cicak juga. Takut. Ip, mana nih? Ip, lari dulu deh. Ayo, Ip, lari. Ayo. Huh? Ayo, sini Ip, lari. Fight. Ada lagi! Di sana aman sih, di situ. Mau. Oh. Di sini. Ada lagi? Itu satu, nggak ada lagi tapi setelahnya. Ini kita jalannya kemana lagi sih, boleh nggak sih? Guys, jangan di center-center, dia marah guys. Kucingnya kenapa di atas sih? Kucingnya kenapa di atas sih? Kenapa nggak di atas? Tadi semua tim diganggu sama orang. Udah sini aman nih. Sini aman nih. Yuk, sini aja aman-aman. Bareng-bareng. Yuk. Ini boleh masuk nggak sini? Yip, tahan dulu, Yip. Yuk, sini. Tadi mana sekarang? Pak. Duh, stop. Taruh gula dulu. Stop, taruh detoknya. Ruangan kecil. Tapi ada pintu lagi. Mau manggil. Iya, boleh deh. Apa? Manggil dia. Lihat deh. Ya. Mau kesana? Manggil dulu. Manggil dulu. Boleh. Aman. Bismillah, gak ada apa. Bang. Aku tau kayak guys. Kayaknya aku kalau misalnya aku ngeliat aku omongin aja ya. Mm. Walaupun emang salah omongin aja gitu. Yeah. Aku pengen ngomong tadi kayak plan and zoom. Boleh tahu siapa namanya ini? Udah datang mas. Hah? Udah datang nih. Iya. Boleh tahu siapa namanya? Belum. Oh, belum. Sarah. Lu jadi yang ditanya. Dia takut. Takut sama apa ya? Mundur. Pak Iwan dia takut. Takut sama apa ya lo? Pak Iwan? Yang di belakang kita. Hah? Yang di belakang kita. Iya, Dek. Gak apa-apa, Dek. Sebentar, Dek. Sini, yuk. Bentar, aku ngomong dulu sama adeknya. Gak apa-apa, sayang. Yuk, ngomong aja yuk. Apa-apa yuk. Gak apa-apa ya, Pak Iwan ya. Kan kita gak mau ini ya. Gak. Maksudnya kalau misalnya memang ada sesuatu yang ingin disampaikan, siapa tahu bisa disampaikan gitu ya Pak ya. Nggak apa-apa Dek. Yuk sini yuk deh yuk. Thank you.
semuanya. Permisi. Kulonun. Kulonun. Selamat malam. Boleh tahu siapa namanya? Siapa ini? Boleh berkomunikasi sama kami? Nuwun ngapura. Anda salah apa? Ada cerita yang ingin disampaikan? Sakit? Dibantu yuk. Mau diceritain atau ada yang mau ceritain nggak? Ini kamu bukan? Ini kamu ya? Ini yang digambar sama Wisnu kamu bukan? Iya, kamu ya. Kalau boleh tahu kenapa bisa jadi kayak gini? Kamu meninggal di sini? Iya. Kenapa sakit? Karena sakit. 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 Sakit apa gitu? Apa sih tadi itu ngapuro? Bukan ngapuro, minta maaf kenapa ya? Ngapuro, tapi nggak tahu. Minta maaf. Minta maaf. Nyuwun ngapuro terus terusan ngomong. Nyuwun ngapuro tuh. Udah pasti dia ini sakit ya, Nuk ya. Mm-hmm. Nah tapi ada sesuatu yang dia lakukan. Apa nih? Dika tiba-tiba merasakan nggak enak banget. Coba. Oke. Sosok ini, jadi dia udah pasti sakit, tapi ada sesuatu yang bikin dia kayak gini. Nah, Mbak curiganya sesuatunya itu adalah dia sendiri yang dari bikin dia sendiri. Gitu. Jadi Mbak nggak tahu dia bikin janji sama siapa atau sama dengan apa. Kok karena jadi sakitnya itu kayak gini. Nggak jelas sakitnya. Oh, berarti bukan karena penyakit fisik dong bisa jadi? Nggak ada diagnosa sakit, tapi gimana sih? Nggak ada yang pasti gitu. Bahkan secara medis tidak ada kepastian gitu. Hmm. Kadang-kadang kan ada orang yang kayak, ya dia sakit, tapi pas didiagnosa nggak ada masalah gitu. Hmm. Tapi memang akhirnya dia karena dia nggak mau makan, dia intake-nya nggak ada, mau nourish akhirnya. Jadi akhirnya ke fisik. Dia meninggal di sini? Apa, kayaknya nggak ya? Apa linger di sini? Kayaknya di sini. Bukan-bukan itu, ada supir-supir tutup pintu. Nah, kayak gitu. Jadi, udah ya kita ini keep dulu. Kalau dia mau ngomong, oke okay, ayo ngomong. Aku udah karena, udah okay kebuka, tapi dia kayak setengah-setengah ngomongnya. Hmm. Tapi yang pasti dia menyesal sekali dengan apa yang dia lakukan. Ya. Hmm. Itu aku nggak tahu apa itu. Oke, okay, kita jalan yuk. Kita okay sekarang mengarah ke tempat yang Dika sama Deden nggak enak rasanya. Yeah. Hmm. Apa, Ji? Di sini, Dik. Di pohon ini. Oh, oke. Okay. Rasanya apa, Dik? Di sebelah sini, Dik. Iya, itu. Yang Dika rasain apa? Nyamanan. Gak nyaman. Awas, awas, tokek lagi, anak tokek. Lagi jalan. Mana? Jangan di center. Oh, sebelah kiri. Hmm. Takut mana? Ada orang di dalam ini, di dalam ruangan. Hah? Apa rasanya, Ji? Kayak ada orang.
berat sini nih. Itu apa? Punggung. Hah? Nggak ada apa-apa? Cuman ruangan kecil doang. Kalau mau afirmasi mbak, di sini tinggi nggak? Silakan. Hah? Di sini tinggi nggak? Tinggi. Penunggu pohonnya. Mungkin yang dikerasain. Laki. Gambar aja, Nuk. Boy Nuno, lihat gambar. Dari lokasi yang ada pokoknya. Sini, geser sini. Tapi apa, Nuk? Rambutnya kayak gini. Iya, kayak menyatu dengan akar. Ya. Gambar, Nuk. Boleh, gambar. Itu kayaknya yang nutupin Deden sama Dika, itu. Wih, serem abis. Bau jambu. Masih enak, Dik? Tadi di situ doang tuh. Kayak dia gini nih. Gitu. Kayak apa sih? Gitu kan? Kayak nimbrung. Kita mau ngerasain gimana gak enak gitu, kayak besok ada apa, kayak gitu-gitu deh. Rasanya gak enak. Tapi Gelisah. Ini agak serem banget. Nih, jangan-jangan sih tangan dulu. Karena dia gitu. Iya. Jadi gitu ya. Soalnya spread, gini. Apa namanya, enggak? Kan kayak pasti gini nih. Kayaknya ya enggak sih? Oh, begini ya. Kayak kan karena lehernya enggak ada. Lehernya enggak ada ya. Itu yang penunggu pohon tadi ya. Cemas. Yang memberikan rasa cemas. Begitu. Juga kasih lihat Dika sama Haji aja. Dika nyalain tadi. Iya, lihat dulu. Ini kayak rambutnya tuh panjang terus kayak kayak ini nih. Nyaruk. Iya. Sama pohonnya. Coba lihat tuh, segede apa sih pohonnya? Kayak ini nih, nah itu tuh. Nah, itu dia. Iya, nyaruk ya. Kepalanya di mana, Nuk? Nah, jadi kayak nggak nampak ya. Berarti nggak? Udah, ini. Kalau dibilang negatif sih nggak negatif juga ya. Campur ya, Pak Iwan? Energinya udah campur, tapi emang karena dia penunggu pohon aja, jadi ya biasa lah kalau misalnya penunggu kan pasti energinya bisa jadi campur tergantung yang di dekat sini ya. Gitu. Wah. Puci di atas ada banyak. Iya, dari tadi. Tapi di atas. Ngikutin. Offering gitu, pada, ada beberapa. Kayak gini, si pocinya ini kan nggak cuma satu, ada beberapa. Mbak nggak lihat, nggak ngitung sih, Nuk, karena begitu terus, jadi kayak cuman kain terbang. Jadi kayak muterin kita gitu. Boleh digambarin sebentar gak? Boleh, gambarin aja ini. Kalian. Mau night shot juga gak? Di mana? Di sini. Di ruang orang ini. Hmm? Biar gambarnya bagus. Serah. Backgroundnya sebenarnya sana situ. Mau gimana? Backgroundnya situ, night shotnya. Pas sana tadi dua nih. Ya, Wisnu bawa ini gak center yang buat gambar? Gak bawa ini center. Wisnu gambar dulu deh. Gambar dulu aja sebentar ya. Apaan tuh, Ji? Dengar gak tadi? Hah? Kayak ada orang batuk. Iya. Dengar, ada orang gak tapi? Hah? Aku juga dengar. Iya, dengar di sini kayak orang batuk. Di sini dekat sini. Iya, apa? Oh, gitu. Aku dengar di sini. Oh, enggak tuh mobil, tapi di sana. Ya, aku dengar di mana? Oh, gitu. Di sini. Kayak orang betak sama geter dur gitu. Iya, gitu. Di sini.
Ya semoga itulah, maksudnya pantulan dia nutup pintu mobil sini. Ya positif thinking ya kan. Poci ya, Nuk? Nah, ini mulai datang nih. Hah? Apa? Mulai datang. Udah mulai datang. Iya, apaan tuh, Ji? Nah, Ji, gak takut binatang. Ini di sini nih, Ji. Ada cewek. Tapi bukan yang tadi digambar. Ini rasain enggak? Rasain enggak? Wah, ada jamu deh. Banyak ya, Nuk? Dua. Persis banget, aku tadi liatnya terbang dan bener terbang lagi dulu, keliatnya di atas. Bawahnya gak keliatan? Bawahnya gitu, kalau aku tadi liatnya kayak Casper. Makin lama kayak Casper gitu, kayak hilang. Duh, ada yang batuk lagi? Batuk lagi. Ayo, mulai sana, Ayo. Batuk. Tuh. Karena dari tadi kayak dia hovering. Tapi di atas. Kayak ngikutin terus, masih ada ini. Kayak drone tuh nggak, Mbak? Saya ke Dika sekarang karena nggak, Ji, nggak ada. Ini cuma dua, tapi sebenarnya lebih dari ini. Jadi mereka ngikutin kayak terbang. Nah ini tadi, pas tadi Mbak di sini sama Aji, Nuk, ada cewek datang tuh dari sana. Ini agak galak, nih. Tapi bukan yang ini ya, bukan yang bukan matanya yang gede itu, bukan. Lebih tua dia. Nggak hamil ya? Jatuh tiba-tiba begitu. Kayak lapar dia. Lapar apa ya maksudnya? Lapar. Siapa nih siapa? Yang sosok tadi. Siapa nih? Yang sosok tadi. Wah, lain. Sok. Jatuh. Gak ada apa-apa tapi blok-blok gitu. Itu dia jatuh gak? Di sini. Di sini kan? Di sini. Belakang dinding. Kering gini. Kamu ya tadi ya, barusan turun ya? Kamu yang turun ya? Hei, kamu yang turun ya? Kamu yang turun. Ini siapa nih? Siapa nih? Permisi, siapa nih? Aduh, Pak Iwan. Backup ini, Pak. Pak Iwan ini. Ini siapa ini? Eh, maunya apa? Halo, siapa ini? Ya. Yang mana, Pak? Kamu yang mana? Yang poci. Kamu itu ya? Itu kamu ya? Kamu bukan? Kamu bukan itu. Oke, ini kamu ya?
kamu salah satunya. Hah? Beda lagi ya? Beda lagi nih, bukan nih. Ini siapa? Perempuan. Kamu tadi ya? Yang sakit ya? Bukan, Pak. Mas, bukan. Bukan, baru lagi. Ada yang mau disampaikan ke kita nggak? Mas, aku coba gambarin, Mas. Kemarin tadi ya? Iya. Mau digambarin nggak? Mau digambarin sama Wisnu nggak? Biar kita tahu kalau kita lagi komunikasi sama siapa. Ya. Digambarin sama Wisnu ya. Ya. Kasih lihat Wisnu gambarnya apa, kamu seperti apa. Seorang sih pokoknya. Ya. Kasih lihat Wisnu, dipermudah. Kasih izin untuk biar bisa gambar kamu, nanti biar kita bisa gampang komunikasinya. Kamu meninggalnya sakit atau kenapa? Boleh tahu nggak? Hah? Enggak. Bukan sakit meninggalnya. Dibunuh. Kenapa? Boleh cerita nggak? Nggak mau cerita? Nggak mau? Terus datang ke sini sama mau masuk ke Sarah? Ada yang mau disampaikan? Oh, ditarik sama Sarah, ditarik. Ada yang mau diceritain nggak? Ada yang mau diceritain nggak? Hmm? Ada yang mau diceritain? Apa? Mungkin kamu ada tahu di sini yang tadi ada sosok tadi perempuan tadi yang sakit, bisa bantu nggak? Buat diceritain siapa dia? Hah? Apa? Itu ngomong apa? Ngomong apa itu? Oke. Ini keren. Banyak banget, ini banyak banget sekarang. Oke. Kalian jangan gerak, stop. Jadi ini kiri kanan belakang kalian tuh udah rame banget. Oke, ini adalah makhluk segerombolan makhluk-makhluk yang pernah digunakan sama seseorang entah siapa. Dan orang ini kayak gini loh, kayak dia meditasi, ilmunya dia itu adalah kayak summoning gak penuh? Iya, summon. Manggil, nah itu aku nggak tahu kegunaan mereka untuk apa, makanya aku lapar, kayak lapar, mereka tuh lapar. Jadi kalau dilihat, kalau misalnya Ip nanya sosoknya kayak apa, serem banget Ip. Ip kan nanya kenapa meninggal ya? Nggak tahu. Mungkin mereka bukan meninggal kali, memang mereka emang dahulu seperti itu, misalnya sosok kayak udah lost gitu. Lost soul. Jadi gitu. Kalau di track mundur ininya nggak ada. Maksudnya aku nggak bisa lihat apa-apa gitu karena kosong Ip. Jadi tadi tuh aku kayak di rasanya ya kayak di kuping aku gini. Sunyi gitu. Sesepi itu. Mungkin gitu kayak misalnya kayak kita lagi tutup kuping gitu kali ya. Kayak di ruangan sunyi. Enggak ada apa-apa. Yeah. Saking sepinya jadi. Gitu. Tadi mereka langsung ngerasain di belakang kayak ada suara. Oke, ada yang gitu belakang juga. Aku aja coba kasih lihat badan. Jadi di belakang sini tadi ada yang suara jelas kayak dicekek suaranya, tapi terus kayak orang marah juga. Iya. Sih. Kedua ada yang narik kaki gue gini. Gue satu dia tadi justru ya. Makanya gue maju ngeri juga kan. Ada Pak Iwan dari siapa yang dekat. Okay. Ada Pak Iwan dari siapa? Dika. Sama suara juga itu. Suara yang panjang itu. Suara kayak. Beda sama orang. Nah, kali ini suaranya kali ini di belakang. Ketika suara mbak ini. Langsung kayak rame banget, langsung. Tadi langsung pada maju, nempel-nempel semua gitu. Sini aku yang gini, ini gimana ini? Ya gimana? Masih pada langsung gini, bapak di belakang. Ya gue lagi megangin mau gimana? Suara melengking kayak, kayak gimana ya kayak? Suara kayak gimana dikepung, suara kayak gini. Masuk gak audio tadi suara tadi? Sama, lu juga kenceng banget tadi. Suara melengking tadi masuk gak? Ya gue cuma gitu. Coba Pak Iwan boleh kesini nggak Pak Iwan? Sebentar Pak Iwan, aku mau ngobrol. Pak Iwan,
Ini tadi yang aku lihat ini adalah jadi sosok ini segerombolan sosok-sosok yang bisa dibilang dipiara ya, pernah dipiara sama seseorang. Orangnya ya udah mungkin udah lama udah almarhum ya, tapi ini udah ditarik mundur udah lama banget gitu. Tapi saya baru pertama kali nih Pak ngelihat ada orang yang bisa manggil sekian banyaknya sosok. Nah ini biasanya kalau orang dulu tuh buat apa sih Pak? Biasanya digunakan satu untuk menguasai suatu daerah, yang kedua di sini untuk menjaga di daerah tersebut, dan yang ketiga menguasai daerah tersebut. Apakah di itu Pak? Apa soalnya tadi kan kayak mereka kayak lapar minta makan. Betul, nah, dia mencari tuannya. Oh gitu. Iya. Ya mungkin udah karena lama nggak digunain. Biasanya kan digunain untuk melawan gitu. Ini nggak ada lama, jadi kayak kayak lapar nih gue, ayo suruh gue dong gitu kali ya. Iya, bisa jadi dibilangkan seperti salah satu di kita ada yang mau, ya kita tinggal minta sama beliau. Nah, kita lah yang punya tanggung jawab untuk kasih makan dia. Waduh. Nah, selama ini dia tidak mendapatkan itu. Oh. Okay. Dan kebetulan ada mami kesini, nah satu kesempatan untuk gaduh minta makan. Oh. Jadi istilahnya itu kayak datang ke satu tempat yang memang orangnya lapar terus bisa berkomunikasi, terus mereka yang kayak ayo dong kasih gue makan gitu, kayak gitu kali ya. Mungkin. Tapi bisa nggak sih kalau kita kasih energi positif aja, maksudnya kita bantu dengan doa, kan kita nggak mungkin ngacak-ngacak apa yang ada di sini apa ya. Maksudnya kita nggak akan mungkin ngebuka tutup kunci apa segala. Jadi kita berdoa tergantung semesta atas izin Gusti Allah gimana jalan yang terbaik gitu ya. Iya. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kita mungkin akan bantu, maksudnya makasih, Pak Iwan. Bukan yang memberi makan, tapi kita membantu dengan doa-doa ke mereka. Dengan doa. Ya siapa tahu misalkan kalau semesta mengizinkan mereka bisa free ya kan. Apa tuh? Ini kamu ya? Ini kamu nih. Ini yang barusan tadi. Yang turun. Ini kamu nih. Ini kamu nih. Aji. Tarik Aji.